Masih ada 5 menit, guys. Sudah tunggu saja diriku di rumah. Jangan marah-marah, duduk yang manis ya. Aku lagi sibuk sayang, aku lagi kerja sayang. Kenapa jadi lagu ini? Ini gak bener juga nih. Ini gak bener. Ini gak boleh dinyanyiin nih. Lagu ini. Bob, bisa merusak kepala kita. Untuk lebih banyak bekerja. Ya hari ini kita ada makan cumi. Ini cuminya kecil-kecil guys. Ini mungkin cumi anakan kali ya. Terus, aku agak bingung juga sih guys. Kenapa ya? Kok bisa si temanku itu tiba-tiba kepikiran supaya main di grocery baju-baju gitu guys, baju orang dewasa gitu. Saya bingung sih. Ya udahlah, saya diem-diem aja guys. Diem-diem aja. Mama waktu lagi di Surabaya, ini tangan saya kiri kanan itu berasa kayak makin kurus gitu, berasa. Tapi saya nggak tahu kenapa ya. Begitu saya pulang lagi ke sini, saya seperti orang yang mendapatkan energi baru, energi yang terbarukan. Nggak nyangka juga ya. Padahal maksudnya tuh aku sampai kepikiran, wah ini bisa turun nih masanya, masanya bisa turun. Ternyata nggak juga, nggak gitu juga guys, nggak gitu juga Bambang. Mana aku nggak ngomong sama dia padahal tentang ekonomi. Cuman dia aja yang kemarin ngobrol kayak gitu guys, temanku, temen lama. Kita udah gak ketemu hampir 11 tahun. Ngomongin-ngomongin ya. Hampir 11 tahun. Maksudnya sempat pernah ketemu lumayan lama. Lumayan lama juga sih sekitar berapa tahun sebelumnya. Cuman sempat gak ketemu-ketemu lagi. Itu kalau ditentuin dalam waktu yang sangat panjang. Jadi kira-kira kita gak ketemu selama 12 tahun ya sih. Enggak loh. Makin kesini dia makin sekarang lemah gitu guys. Lemah sekali gitu kan cara ngomongnya. Tapi ya, untung dia gak subscribe channel Cahanau ya guys. Kalau dia subscribe gimana? Wah susah juga guys. Gak bisa ngomong deh aku. Aku gak berani speak up tentang itu ya. Makin kesini orangnya juga makin mageran guys. Nggak kayak aku yang dulu. Atau dia yang dulu. Atau siapa yang dulu. Atau siapa duluan. Dia juga, aku baru tahu, malah sukanya sama orang yang lebih muda daripada kita 5 tahun. Baru tahu aku. Padahal lu sudah 5 sekolah. Pacarnya cakep-cakep ya. Nggak kayak aku. Aku yang apa adanya aja lah. Yang aku lihat di depan mata langsung menyatakan cinta, lu mau gak jadi pacar gua? Tapi kalau sekarang aku lagi fokus guys, kita fokus dulu aja ya, kita fokus membuat video. Lu tinggal tempe dong. Udah, aku banget nonton-nonton sebelum kutak-kutak ini.
Minum. Masa kayak gitu bang, karena sudah bye-bye.